Oke, seperti janji saya, ini kita masuk di part keduanya tadi cukurnya, sekarang tutorial cara pemijatan. Nah, karena alasnya sudah dipakai cukur, kita ganti karena kita mau pijat ya. Asik, ganti. Terus kita masih kembali pakai tisu karena untuk untuk alasnya nggak kena minyak. Maksudnya, saya kembali pakai tisu ya. Nah, beginilah pelayanan saya cara cukur dan pijat. Sederhana saja yang saya pakai, ntar saya perlihatkan kepada para penonton yang suka lihat ini channel ini. Jangan lupa di share dan di subscribe, dan jangan lupa follow Instagram Kukur Timateng. Oke guys ya, kita lanjut ya. Ini pemijatan kita ulang. Hai cowok, lihat-lihat ke kamera dikit lah. Kita jepit ya, kita jepit sayang ya. Kita lipat ke bawah tisunya. Terus kita pertama, seperti itu adalah ya. Bahan-bahan yang saya pakai sederhana aja. Saya biasa pakai hyaluronic mentol, tapi sekarang hyaluronic mentolnya sudah menghabis, jadi saya pakai ginseng. Terus sama krim marina hijau untuk mendinginkan bahunya. Dan yang pertama dulu kita pakai, saya itu herboris bagian kening. Jangan lupa juga pakai tisu basah ya, nanti untuk pembersihan. Kita usap dulu ke keningnya. Ini. Yang suka pemijatan silahkan hubungi saya. Khusus untuk cowok, jadi perempuan juga bisa. Ini sebenarnya katanya mas ini nggak biasa dipijat, tapi saya cuma nawarin. Ini cuma buat konten doang ya. Saya juga kerimbat karena sekarang kalau selesai. Nah, dan satu paket bede ceritanya. Pertamanya saya urek ke apa? Cara pijatannya tarik ke atas bagian atas alis ini untuk mencerahkan nanti apa pola pikirnya bagus, pencerahan mata, penglihatannya cerah juga ya nantinya. Ya, perlu dicerahkan. Meskipun dia tidak suka, tapi saya cuma nawarin, dan juga ini cuma konten doang ya. Nah. Masa tidak suka, buktinya senyum-senyum berat tidak suka. Terus kita semprot dulu air ya, baru air sama minyaknya menyatu agar tambah lembut kita pijatannya. Nah, kita mulai ujung jarinya begini, kita putar-putar bagian pelipis sampai ke belakang. Lalu kita balas lagi. Jadi kalau mau pijat begini, panggil maka bisa di. Iya. Terus ini bagian pelipisnya, ini cara urutnya ke atas juga ya. Nah, ini. Baru belakang, ini obat sakit kepala, caranya ujung urutnya ke atas begini. Kameranya jangan terlalu goyang ya sayangnya. Yeah. Ini untuk menenangkan pikirannya juga. Ini contoh-contohnya ya, cuma contohnya doang. Nah sekarang saya pakai yang ginseng, alkoholik ya. Kita taruh di ubun-ubun. Ubun-ubunnya. Awas matanya kena ini ya, karena pedih kalau mau menak. Jangan lupa dilap dulu tisunya. Terus karena sudah pakai hyaluronic itu, ubun-ubunnya digaruk-garuk bagian ubun-ubun. Ini begini caranya. Baru dia segar ya. Dia keenakan dipijat. Harus tidur. Kita coba begini, putar-putar. Nah, lanjut. Baru kita remas-remas lagi. Kita tindis. Dan bagian telinga, obat tekanan ya, katanya. Baru kita gendang. Nah, itu caranya. Yang paling bagus juga bagian mata ini. Berapa menit ini? 4 mau milih mah. Oke, seperti itulah part keduanya bagian pemijatan, cuma contoh doang ya. Jadi teman-teman mau dipijat, kalau mau dipijat hubungi maka, dan jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa di like, di share dan di subscribe, dan jangan lupa juga follow Instagram Kukur Timateng. Salam.